ini kita melaksanakan FGD ya di Kecamatan Dayak Polot. Saya rasa ini acara yang sangat bagus sekali, banyak tanggapan juga dari berbagai masyarakat, sehingga kedepannya ini bisa bersinergi berlangsung sehingga mendukung program Citarum bersama Pak Camat dan dari Dinas Kesehatan. Ternyata walaupun di situasi pandemi COVID-19, program Citarum harus tetap berjalan. Tentu harapannya dengan kegiatan ini menjadi solusi kaitan pertama, tentu kaitan pelaksanaan program-program Citarum Harum, salah satunya pelayanan hidup sehat, di sisi lain juga bisa jadi solusi untuk pandemi COVID-19. Kegiatan FGD ini merupakan salah satu edukasi kepada masyarakat, dan kami juga terima kasih kepada Diskominfo Provinsi maupun tempat-tempatan yang telah memfasilitasi ini, sehingga kami dari Dinas Kesehatan bisa menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat ini. Kami, PKK Penggerak Kecamatan dari Kabupaten Bandung, siap menjadi penggerak Citarum Harum juara. Citarum Harum juara!